Dor, yeah, iya, yang udah nungguin, mohon maaf sedikit telat. Apa kabar? Terima kasih sudah setia dan seperti janji saya di awal dari dua hari yang lalu kita akan glorifikasi ngobras ngobrol asik di medcom.id. Ayo silahkan follow dulu at medcom.id. Jadi hari ini full, insya Allah satu jam akan ngobrol bersama the one and only Reno Bara yang sudah bergabung bersama kami, Mas Reno. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Widya, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mas Reno. Aduh, ini luar biasa, followers, netizen yang budiman, semuanya pada nggak sabar. Uh, ngobras, ngobrol asik sama Mas Reno. Tapi sebelumnya kita akan kasih tahu dulu ya, di segmen satu ini, khusus untuk teman-teman pengguna Facebook, karena ada berbagai platform, ada Facebook, ada Youtube, ada Instagram juga. Jadi khusus di segmen satu ini, untuk Facebook. Yang Facebook, mana suaranya? Nah, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya di kolom komen ya, kepada Mas Reno. Dan Mas, jadi gini, kemarin aku posting di feed Instagram pribadi aku. Hmm. Pertanyaan pertama yang akan aku tanyakan adalah, Skincare-nya apa ya? Kok mukanya glowing gitu? Dan Pernah. itu di-retweet, di-reply, ya setuju mbak. Apa katanya rahasianya supaya kulitnya tetap glowing? Uh, saya sebetulnya pakai skincare tuh nggak begitu sering, cuman... I often shop in Japan kalau okay. beli tabun dan apa dan lain-lainnya. Tapi saya rasa uh, bukan produk sih. I think Hello. it's sports. It's sports. Iya yeah, karena saya uh, cukup sering berolahraga ya. Ya bisa dibilang hampir tiap hari lah. Dan uh, saya juga ngeliat apalagi paling sering komen istri saya itu kenapa sih kalau keringatnya bisa sampai kayak jagung mulut gitu gede banget gitu. Jadi mungkin apa selalu bernafas gitu. Selalu bernafas. Jadi itu para netizen udah kejawab ya. Sebetulnya bukan terlalu karena faktor skincare, tapi kan olahraga dan memang workoutnya nya setiap hari. Masih boxing mas? Masih. Tadi pagi juga latihan. Tapi sendiri sekarang karena ada pandemi. Oh iya. Nah terus kalau lagi pandemi gini rutin rutinitas berolahraganya gimana? Uh, still daily or every other day, tergantung mm -hmm. schedule. Cuman rata-rata sih sekarang saya lagi ganti-ganti uh, ya. Biasanya kan kalau dulu tuh lima hari sampai enam kali satu minggu. Wow. Terus tapi kali ini saya tambah uh, weightlifting lifting oh, berat. yang berat-berat lah. Takut ini. Oh, oh. Oke. Okay. Sebentar kita lagi ada sedikit mau memperbaiki kendala teknis audionya, teman-teman dari, kita saya lihat dulu ya, komentar dari Facebook, ini seperti apa. Ini saya janji pokoknya bakalan eksplor segala sesuatu berkaitan dengan Reno Barak dan di segmen satu ini Sobat Medcom yang baru bergabung terutama untuk teman-teman pengguna Facebook silahkan uh, bertanya di kolom komen ya. Kita nanti akan bacakan nih, saya udah mulai kepo mana nih di kolom komen nah ini nih pertanyaan juga yang banyak banget ditanya Reno Barak adalah tim bubur ayam diaduk atau tidak diaduk? <laughs> Seriously? Seriously? Seratus 100% diaduk. 100% diaduk, mohon maaf ya bagi teman-teman yang bubur ayam tidak diaduk. Tapi kan itu Indonesia ya, mau diaduk mau enggak tetap semuanya jadi satu. Tapi katanya ada yang nggak bisa tidur nih Mas, kalau nggak ditanyain. Oke, okay. uh. terus tim Kastengel atau tim Nastar Mas Reno? Oh, that's a super hard question. Super hard. Nastar. Nastar, wah, oke, okay. udah bisa kejawab ya, semuanya tidur. Mm hmm, baik, you're a cat person or a dog person? Dog, dog, dog. You're a dog person, yeah. pernah, pernah pengen punya anjing banyak atau gimana, Mas? Eh, uh, enggak, saya punya anjing dulu ya, waktu kecil sebelum berangkat, uh, sekolah di luar negeri, ada beberapa ekor, tapi paling banyak pun simultannya dua, ya, dua ekor. Paling, banyak. Oke. Okay. Jenis apa, Mas? Macam-macam ada Dachshund, ada poodle, ada yang kecil-kecil gitu karena kalau yang gede kalau masuk rumah repot. Karena kadang suka yeah, yeah. kan suka bandel suka masuk rumah. Tapi <laughs> Aduh, biasanya lucu sih, banget di luar sih. Oke. Okay. Oke, okay. sekarang udah saya mau bacain lagi pertanyaan nih, Mas. selama masa pandemi apakah ada hobi baru yang dilakukan selain olahraga tadi, katanya. Hmm, ya, karena olahraga cukup rutin ya, mau pandemi atau enggak, hmm. udah jadi lifestyle. Hmm. Hobi baru, uh, jadi cookbooknya Inces. Oh, gitu. jadi cookbooknya Inces. Ah. Terakhir nih, aku abis kepo ini katanya bikin kue, jangan-jangan mau bikin bisnis baru lagi kue, benar nggak mas? Uh, belum sih, cuman maksud saya doang yang nyobain gitu saya rasa orang masyarakat luas juga patut nyoba karena kenapa enak gitu. Oh, masakan istri tercinta yang paling sering di-request apa mas? kuesus. kuesus, oh iya. oke, okay. inches kuesus. jago bikin kuesus. saya Kuesusnya sebetulnya apa, mas? Uh, rasa vanilla, just a normal sou cream. saya memang suka sekali sama sou cream dan ternyata dari item kedua itu udah udah layak dijual menurut saya. Oke, kita tunggu ya kalau gitu ya. Seperti apa nanti tiba-tiba disebar luaskan. So, jadi cookbooknya nya um, bulan Ramadan lalu ini IG story juga katanya bikin bantuin incas bikin kue. Selain kue sus, bikin kue apa lagi yang jadi favorit keluarga? Hmm, banyak donat, uh, donuts, cream bun, uh, puding, jelly, uh, Tadi baru bikin sus kering yang kecil-kecil, salty. iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh, apalagi ya. Jadi lebih ke pastry ya, mas? Banyak ya? Iya. Oke okay, ya, oke okay, oke. Baking okay. sih, lebih banyak baking. Lebih banyak baking. Oke, okay, kita tunggu nanti ya. Seperti apakah? Apakah katanya attempt kedua udah oke okay banget? Jadi patut disebarluaskan. Terus pertanyaan berikutnya lagi yang masuk uh, film atau serial yang ditonton selama pandemi? Karena mungkin kebanyakan di rumah lagi sering nonton apa, mas? Nggak uh, ada yang spesifik, ya. Kita sambil browsing lah, cuman saya lagi cekokin ini studio Ghibli ke istri saya. Ooh. Kayak, mm. you know, spirit of the way, ini yeah. bertotoro dan, dan kawan-kawannya lah. Aduh. Menurut saya, itu karya salah satu. Maksudnya, saya yakin semua orang yang di industri film nggak akan yang tidak setuju bahwa karya-karya si Miyazaki Hayao itu not other than masterpiece termasuk okay. soundtrack dan alur cerita dan teknik uh, animasinya luar biasa termasuk oh, ya. action figure juga nggak mas ngoleksi nggak Iya karena udah lama nggak keluar sih jadi enggak ya <laughs> oke okay. Oke, oke okay. okay, mas. Nah, ini ada yang baru gabung lagi karena tadi sedikit ada kendala teknis teman-teman dari Instagram. Instagram juga baru gabung. Halo, selamat kembali bergabung. Oh, langsung pada protes. Ah, aku ketinggalan? Enggak kok, enggak ketinggalan. Tenang aja jangan sedih. Ini baru segmen satu, jadi spesifik untuk pengguna Facebook. Kita tunggu lagi komen-komennya di kolom komen, pertanyaan-pertanyaan untuk uh, Reno Barat. Nah, selain tadi udah ditanyain soal tontonan. Ini ada juga nih mata-mata Medcom. Kita ngelihat Pak Reno nih main uh, game konsol. Namanya Nioh 2. Benar nggak sih, Mas? Betul. Nah, apa nih bedanya dengan game konsol yang lain? Uh, bedanya bisa main sampai kapan aja dalam arti nggak ada abisnya gitu. Oke. Okay. Walaupun ceritanya udah abis kita selalu bisa level up dan lain-lain. Cuman saya udah baru semalam selesai dan kebetulan hari ini tanggal 19 tuh ada game rilis terbaru. Mungkin kalau gamer pasti semua udah tahu namanya The Last of Us Part 2. The Last of Us Part Two. Yeah, that's uh, I cannot stretch it enough how good the game was in Part One. Jadi banyak fans-fans yang udah nunggu uh, Part Satu ke Part Dua itu udah tujuh tahun. Hmm. Jadi developnya okay. cukup lama dan juga dari segi apa uh, apa namanya uh, karya game dari segi pixel suara dan lain-lain katanya ini adalah game yang will reach uh, PlayStation 4 maximum, maximum potential gitu. Waduh, nih, tapi ini juga jadi trending nih Mas. Um, ada sebuah tools baru keluar kemarin yang putih, silver, sophisticated, PS5 dan itu semua orang kayaknya pada pengen sempat berantem gak sih sama Inches? Pernah kayak ngapain sih beli-beli buat game lagi atau kayak gimana? Enggak sih, Nggak ada resistance sama sekali. Malah Dan diajakin main juga game. apa istri saya suka nonton kalau saya main game. Tuh kan. Jadi bukan jadi perdebatan. Jadi ada sama juga. sekali enggak. Enggak sama sekali. Oke, kita akan lihat ya dari FB. Oke, hobi nonton drakor enggak Mas Reno? Ya, drama Korea. Oh, drama Korea ya. Norero. Not at all. oke ini ya bagi para pecinta But, drakor ya. Iya, tipe bukan tipe yang suka nonton serial Bukan tipe yang suka nonton serial, iya. oke. Okay. Biasanya Jadi nontonnya kalau... film satuan dan paling kalau serial juga yang nggak nyambung gitu kayak South Park or you know. Iya, yeah, yang, yang satuan, yang nyambung cukup kamu aja sama Inches ya, <laughs> <laughs> kayak luar biasa. Oke, okay. Mas Reno, ini dari Facebook sudah kita cukupkan dulu. Kita nanti akan cari juga pertanyaan yang sudah banyak banget. ngomong ngomong masuk ini ke kanal YouTube di kolom komen sekali lagi. Kita akan jeda sebentar ya, Mas Reno. Uh, selepas yang iklan-iklan lucu ini kami akan kembali terutama untuk teman-teman pencinta YouTube pakai platform YouTube silahkan komen-komennya kami tunggu di segmen 3 dan 4 nanti juga sudah ada Instagram dan lain-lain sampai jumpa sesaat lagi Bapak Meli sudah mau lulus SMA Kamu harus kuliah ya nak seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tuh kan, malam kan, jedanya Nah, kita langsung masuk ke segmen berikutnya. Masih bersama Reno Barak tadi di segmen satu, khusus untuk teman-teman Facebook. Dan sekarang, di segmen dua, teman-teman dari YouTube, ini kebanyakan nanya soal sosok Reno Barak sebagai pengusaha, Mas. Caranya, katanya, gimana mensiasati tetap survive bisnis yang sedang dijalankan di tengah pandemi. I think that's a million dollar question, karena semua orang pasti mempunyai pertanyaan yang sama, ya. Uh, uh, saya sih kan kalau di bisnis setidaknya apa yang saya pelajari ya dulu waktu di luar itu uh, ada teori namanya KISS K I S S uh -huh. dan singkatannya itu adalah keep it simple simple stupid. jadi jangan terlalu dipikirkan secara uh, like you wanna build a rocket science or some sort of maksudnya secara simple aja gitu secara algebra algebraik one equals two gitu. Yeah. Ikan Kan maksudnya kalau di masa pandemi ini uh, most of the sektor itu uh, kena tanpa adanya income tapi hanya ada expense. So. Terutama terakhir kemarin ada bulan puasa lebaran dan tentunya that relates to THR. Jadi salary yang ke-13-nya dibayarkan di saat itu dan saya rasa itu banyak orang yang uh, misplan saya kebetulan uh, dari dulu ini saya sebetulnya implementasi soal THR banyak orang yang tiba-tiba di bulan kalau kemarin kan bulan Mei. Jadi tiba-tiba mm. di bulan itu langsung dibayarin gitu. Tapi kalau saya tipenya yang savings. Jadi dari Januari ke Desember itu jadi salarinya tuh dibagi 13 gitu bukan 12. belas. Uh, maksudnya surprisingly most of uh, my friends and my uh, colleagues itu banyak yang nanyain, "Wah, lo THR gimana?" gini gitu. Biasanya sih, gue nabung gitu, dari awal, dan ternyata banyak yang gak nge 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 ng 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 ngelakuin itu, gitu, to my surprise. Jadi, itu oh. mungkin salah satunya, yeah. cuman ya, uh, at the end of the day, I think you really need to manage your expenses, costingnya, dan lain-lain barang-barang yang tidak diperlukan. Ya, jangan terlalu tanda kutip, "berfoya-foya" atau berhambur hambur lah di masa pandemi, dan juga. Uh, ya, banyaklah orang-orang yang nanyain sama supplier bagaimana, sama bank bagaimana. Maksudnya, kan, ini semua terjadi bukan karena uh, kesalahan yeah. atau pihak gitu loh. It's a condition, so make sure uh, semua orang ada di satu page yang sama bahwa they can still understand each other, dan apabila orang atau perusahaannya tidak bisa understand each other, ya, yeah, maybe they have lost their humanitarian aspect. Of their... Oh, that's deep. They might lost the humanitarian aspect. Oke, okay, noted. tapi kisah itu memang lucu banget ya. Um, keep it simple, stupid. Jadi, it's not a rocket science. Yes, it's a piece of cake, tapi juga bukan berarti menggampangkan gitu ya. Mas, tapi sebanyak juga nih orang-orang yang akhirnya um, mulai melirik atau makin jatuh cinta sama pemakaian produk-produk luar negeri, terutama di pandemi, seorang Reno Barak. Gimana produk luar negeri, produk dalam negeri, oh, dalam negeri. Yeah. Uh, iya sih, ya mungkin saya karena saya orangnya dari dulu tuh nggak pernah fasih belanja di e-commerce. Cuman karena kondisi begini jadi belanja e-commerce dan <tuh> makin lama makin browsing kan banyak yang related search dan recommended products gitu. Dan itu banyak sekali yang produk lokal dan saya mulai membelinya. Itu benar sih dengan adanya purchase di e-commerce tuh saya makin apa di, diperkenalkan kepada produk-produk Indonesia. And they are not bad, yet. I think there should be a platform yang bisa mengekspor barang-barang tersebut gitu. Hmm, another business sayang. Line. jadi kalau orang uh, negara lain diintroduksi kepada hal-hal tersebut ya mungkin bisa terjadi. Kayak uh, banyak sekali snack-snack Jepang ya. Maksudnya kalau saya kan memang ya karena keturunan Jepang, I have the privilege, I had the privilege to go to Japan uh, hmm. as often uh, waktu memang dari oh, yeah, kecil. Yeah. Jadi waktu saya di sana, saya melihat banyak sekali snack-snack yang variannya macam-macam lah, dari minuman dan makanan. Nah, sekarang kan tourism inbound ke Jepang tuh banyak sekali ya. Jadi, orang-orang Vietnam, Chinese, Indonesia juga, saya lihat tuh kalau ke airport, borongnya tuh makanan semua gitu loh. Uh -huh. Ya, intinya ya itu, nggak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi, uh -huh. kalau udah sekali nyoba, uh, ini kan snack Indonesia juga semuanya banyak enak banget ya. ya. Iya enak-enak sih menurut saya dan saya kan banyak uh, rekan orang Jepang kadang saya suka sodorin dan mereka juga mungkin nggak pernah cobain dan kebetulan lidah Indonesia sama Jepang tuh nggak begitu jauh menurut mereka. saya apa yang orang Jepang pikir enak orang Indonesia pun begitu dan vice versa so okay. even, maybe it's a business opportunity during this difficult time. Pandemi, apalagi namanya makanan gitu ya, kayak nggak pernah sulit. Kita nanti mungkin akan melihat cireng buatan Indonesia di Jepang, kan? Mereka belum tahu tuh enaknya cireng. Oke, okay, tapi kalau teriyaki. Ngomong -ngomong Indonesia, ini juga banyak pertanyaan di kolom YouTube. Kilas balik dong ke masa di mana seorang Reno Barak menjadi produser serial anime Indonesia, Bima Satria Garuda. Apa sebetulnya yang melatar belakangi pembuatan serial tersebut, Mas Reno? Oh, that's a Long story, tapi let me keep it as short. Oke. Okay. Uh, intinya sih saya sewaktu itu melihat opportunity di dunia pertelevisian Indonesia, di mana waktu saya membuka data di sebuah perusahaan apa televisi nasional, bahwa live action program ini tuh sangat hits dan nama-nama yang mungkin saya bisa sebut tuh kayak Gaban, Google Five, Megaloman. Satria Baja Hitam, oh kotorominomi ya, kotorominomi Ultraman <tuk> dan lain-lain. Dan itu tuh was a very, very big hit. Uh, share-nya tuh bisa sampai 89%. persen. That's like final of World Cup. Oke, okay, ini too. kita kasih gambar ketika Mas Reno dulu. Oh iya, that's kotorominomi. Yeah. very nice guy. He was my childhood hero. Yeah. anyways, uh, jadi saya pikir, uh, kenapa nggak pernah? Ya balik lagi, cintailah produk Indonesia kan gitu. Jadi saya membuat sebuah superhero, dan kita juga semasa itu sangat tidak, apa dengan tidak adanya presence superhero di Indonesia, ya lahirlah Bima Satria Garuda ini dan alhamdulillah rating dan share-nya lumayan baik gitu. Oke, okay, dan uh, ada sosok hero baru nggak sih yang mungkin selama ini, selama pandemi kan kita selalu lekat sama namanya petugas kesehatan, yang itu semuanya betul-betul apa ya, memberikan apresiasi tertinggi untuk mereka. Don't you think you consider them as a hero as well atau gimana Mas? Oh ya, of course. I mean, everybody can become a hero. Hero itu kan bukan dari bentuknya, it's what they do that defines their hero. Yeah. Jadi mungkin uh, dalam kasat mata ya mungkin tidak terlihat kadang-kadang mungkin supir taksi pun tukang ojol pun bisa jadi hero. Yeah. It's just that we don't know it. Betul. But jadi impact-nya begitu ya. Iya, it's the action, aksinya, perbuatannya itu yang membuat hero. Dan ini kan sebetulnya linear sama ya ajaran agama ya. Hmm. Agama Islam terutama yang saya anuti, hmm. maksudnya you semua story dan jalan cerita itu it, it's basically teaching you how to be how to have that Uh, jiwa kesatriaan gitu, oke okay, oke. Okay. Ini kita masih masukin lagi gambar-gambar uh, zaman dulu, masa Bima Satria Garuda ada update nggak, Mas? Mungkin nanti ada sequelnya, mungkin atau serial terbaru. Uh, I don't know, Bima Satria Garuda, 4.0, maybe. I don't gimana? Iya, yeah. uh, sebetulnya uh, we are... I don't know if I should say this, but we are working on it. We are working on it. Cuman udah bukan dalam format tokusatsu, cuman animation. Oh, oke. Okay. And animation uh, cost more money and takes more time. Tapi mungkin ya yeah, high risk high return. Dan juga mungkin distribusinya bisa jauh lebih luas ya. Mungkin bisa di streaming, bisa di free to air dan lain-lain. Tidak hanya di free to air saja. Kalau bima kan hanya di TV saja kan. Yeah. Belum streaming tuh belum belum begitu zaman lah waktu itu. Ya, jadi bisa merambah ke platform lain ya? Ya, yeah, jadi ya yeah, kita melihat apa uh, opportunity distribusi yang lebih jauh lebih luas kalau bisa tidak hanya di Indonesia mungkin ke Southeast Asia atau even better Asia hmm. tapi tergantung platformnya kalau mereka mau take global deal ya yeah, we are more than happy tapi we are working towards uh, that direction. I can wait. Um, hmm. Oke, okay, dari YouTube terakhir ditanya tips untuk tetap ikhtiar menjadi pengusaha muda. Oh, ini pengusaha-pengusaha uh, lokal nih masuk MKM, Gimana caranya? Kalau sekali drop langsung hilang. Hilang apa nih maksudnya? Tapi intinya pengen dikuatkan. Gimana caranya untuk tetap ikhtiar jadi pengusaha muda? Maksudnya, uh, sorry, I didn't quite understand the. Mungkin saya juga ngelihat ini ini intinya gini. Dia mungkin baru mulai meng, uh, mulai merintis sebagai pengusaha, tapi tiba-tiba kena pandemi. Terus akhirnya gimana caranya untuk tetap keep Updated dengan wow. segala apapun yang terjadi, tapi lagi pandemi, tetap semangat. Caranya kayak apa katanya? Wah, itu pertanyaan yang sangat sulit ya. Dan sebetulnya kalau saya bisa jawab pertanyaan itu, maybe I can become a billionaire overnight. <laughs> I keep my fingers cross. Iya, yeah, tapi ya int intinya sih apabila if, uh, percaya dengan produknya ataupun jasanya, ya don't don't give up just like that. Maksudnya. Ya gimana ya, banyak aspek yang harus dipertimbangkan sih. Mm -hmm. Mungkin saya nggak bisa jelasin dalam waktu 1-2 menit. Mungkin it's a very case specified apa yeah. yang perlu di, di urai gitu loh. Satu persatu mm -hmm. kan bisnis apa, I think everything needs to be done setiap one step at a time. Kita mau menuju ke manapun kan setiap ngambil langkah satu persatu dan langkah yang kecil-kecil ini yang akan menjadi langkah yang banyak gitu loh. Jadi, mungkin ya, every day, every moment, every hour yang paling penting sih, nggak tahu ya. Saya sekarang mungkin karena lagi di masa pandemi dan gak bisa kemana-mana, uh, jadi banyak mikir gitu. Hmm. Jadi, banyak mikir mengenai macam-macam apa maksudnya bisnis yang saya jalanin. Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Because you have more time to think nowadays, and the more you think, saya rasa tuh makin lama makin banyak dipikirin tuh makin dalam gitu dan kita kayak makin menjiwai gitu gimana ya I I'm not really sure how to uh, contemplating uh, dan uh, akhirnya mungkin memproses lebih dalam lagi value-value yang mungkin selama ini hilang jadi malah diingetin gitu kali ya. Iya, bu bukan contemplating sih kayak misalkan ada kayak disassemble gitu. Hmm. Udah jadi satuan tapi di obrak-abrik lagi gitu. What if this, what if that kayak banyak skenario yang saya pikirin gitu. Apalagi balik lagi kan no income only expenses. So ya banyak skenario lah yang yang dipikirin dan makin dengan adanya perjalanan itu kita mungkin akan menyadari hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah sadari gitu. Oke, salah satunya jadi malah jadi cookbook tadi ya. Mungkin siapa tahu setelah ini jadi chef, setelah pengusaha, <laughs> udah, <laughs> ya kayak Tadi juga mungkin game konsol ada another new opportunity di bisnis. And then another case, uh, yang jelas intinya kita harus tetap uh, semangat dan juga jangan lupa detail-detail yang mungkin selama ini luput gitu ya. Dan case tadi, keep it simple, stupid. Mas Reno, IG masyarakat IG netizen IG udah teriak-teriak nih. Tapi kita harus break dulu sejenak selepas jadwal pariwara berikut tetaplah bersama di medcom.id ngobras with Reno Barak. Dunia sedang digemparkan oleh virus corona. Ter... Beredar kabar bahwa merokok dapat menghadang virus corona tipe baru alias COVID-19. Viral di media sosial, postingan yang berisi narasi bahwa aktor laga asal Hong Kong, Jackie Chan, resmi memeluk agama Islam. Tim cek fakta medcom.id menelusuri klaimnya. Yang... Berdasarkan hasil penelusuran, faktanya, merokok justru dapat membuat seseorang rentan terpapar COVID-19. Yakin berita yang kamu baca di sosial media valid? Yuk cek faktanya di ceki-ceki. warga net yang Budiman Instagram netizen ini bahkan sampai request bilang kasih tayangan ini dulu oke deh sama-sama kita lihat tayangan yang sudah dipantau oleh dari netizen Instagram berikut ini yang saya belum dengar adalah Baby Shareno. Baby Shareno. Yes. Doain ya. Amin, aku doain. Iya, <laughs> mudah-mudahan nih ada hikmah di balik Covid ini. <laughs> Buka usaha terus ya. Iya, kan, ya, namanya juga ya. Satu setengah tahun pacaran, I think it's about time. Pacaran. pacaran ya. Kita, ya, kita kan maksudnya enggak ada pacaran. PDKT itu kan? betul-betul sebentar gitu. Iya, iya. Oh, jadi hmm. sekarang masih itu masa pacaran. iya, yeah, so I mean we we talked about it. Let's enjoy it first and then Uh, waduh, ini saya overwhelmed jujur semua banyak sekali komentar yang masuk ke Instagram netizen selalu bertanya-tanya tentang baby Syahrino uh, How you react to that? Uh, ya, mungkin sebelumnya saya udah apa bicara mengenai hal ini ya di perspektif sama Mas Robert bersama uh -huh. istri saya. Karena jedah waktu pacarannya kita itu sangat pendek. I didn't want to have it. You know, rush into things karena saya sering sekali dengar apabila udah punya anak itu udah beda lah. It's a different ball game gitu. Jadi, menurut saya, kita check hand sama-sama, oke okay, ya. Mungkin kita let's enjoy our moment a year or two together. Baru nanti kita akan uh, membangun family, dan saya rasa ini udah satu setengah tahun sudah berjalan. Uh, so, we are planning to have it soon, hopefully. Oke, okay. insya Allah. Itu ya, sudah terjawab ya. Tolong itu dari sejuta dua ratus lima puluh netizen yang budiman di Instagram, pertanyaannya sama semuanya tentang Syah Reno. Oke, okay, <tuh> saya mau bacain lagi sekarang dari Jamela Alma. Tanya Reno. Pak Reno nggak capek apa? cakep terus. Pakai pomade apa? Pakai pomade apa? Oh my God. Oke, okay, boleh dijawab, Mas. Nggak uh, ada yang spesifik, dan itu juga belinya di Jepang. <tuh> 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 biasanya okay. kalau beli itu in bulk, gitu. Jadi sekalian gitu belanjanya ya. ya. Oke, sekali lagi mana nih? Tanya Pak Reno, tiga kata yang menggambarkan Reno Barak ini apa ya? Tiga kata, Mas? Oh, um, uh, persistent. Uh, apa ya tiga kata? Persistent. Um, apa ya? Itu pertanyaan paling sulit ya kalau disuruh mendeskripsikan diri sendiri gitu. <tuh> 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 Tapi yang jelas persisten sudah disebut dua kali. Jadi persisten, persisten, dan persisten aja ya? Tiga, <tuh> <tuh> ya. Oke, karena orangnya persisten gitu. Alias keke. Nah, ngomong-ngomong soal keke udah bisa katanya ngomong bahasa Sunda. Nah, yang namanya Sunda itu ya Mas Reno suka bercanda. Pernah diajarin apa sih sama istri tercinta soal Sunda-Sundaan? Wah, macem-macem ya. Cuman masalahnya saya suka diajarin tanpa mengetahui artinya gitu. Jadi waktu istri saya lagi ngomong di telepon atau apa saya suka repeat gitu. Nanti repeat tapi besokannya saya lupa apa gitu. Karena susah ya menurut saya. Susah ya Mas ya? Susah. Jadi saya tadi lihat video uh, promo iya cina cobian raos pisan tahu artinya apa? Iya, apaan enak banget deh. Gitu. Oh, Oke okay, benar. Setelah <laughs> cobain enak banget gitu ya. Kata yang kata bahasa Sunda yang paling absurd menurut Reno Barak apa sih? Sien. Itu <laughs> udah bisa tapi ngomongnya sien. Gitu. Siennya. Apa yang bikin seorang Reno sien? Atau apa yang bikin seorang Reno takut? Hmm, takut, takut. Apa ya? Binatang enggak juga. Apa, hmm. I don't know. Kehilangan seseorang yang dicintai? Kalau waktu kecil tuh saya ini, sangat takut sama Freddy Krueger. Oh oke. Okay. Nightmare on Elm Street. ya yeah. hmm. Tapi ya berjalannya waktu hilang sih. Tapi saya rasa banyak generasi yang usia umur saya yang takut dia sama dia. Sampai keluar mimpi mimpi itu. karena itu sehoror itu. <laughs> <laughs> Oke, okay. nanya lagi. Oh, kalau tadi katanya suka Satria Bajah Hitam. Uh, anime apa lagi yang sampai sekarang masih membekas dan jadi obsesi untuk mengkoleksi? Ya, salah satunya Satria Bajah Hitam. Maksudnya, Kamen Rider series, uh -huh. uh, Saint Seiya, uh, Saint Seiya, Inju Bintang Utara ya, Hokuto no Ken. Apalagi ya? Uh, yang mungkin udah lama nggak nongol, cuman saya masih inget tuh Tekken Chin Mi, Kung Fu Boy kalau masuk Indonesia. Kung Fu Boy, iya, iya, iya. Ya. ya, ya, ya. Mi, terus bak, bak Sampai koleksi komiknya nggak sih, Mas? Iya, semuanya. sampai eh, masih sekarang sampai sekarang masih ada nggak? Nggak, nggak. Udah dikasih ke yayasan. Setelah tadi pertanyaan soal Childhood Hero, jadi tadi suka banget sama Kung Fu Boy. Mas Reno kalau tadi nggak sempat dengar, koleksi juga sampai komik-komiknya. Dan komiknya apik, dirawat, sampai akhirnya dikasihin uh, ke sebuah yayasan untuk hiburan anak-anak. Oke, okay, noted. Hmm. Konser sekarang, Mas. Saya tahu hmm. Anda juga suka banget sama konser. Dan kangen banget nggak sih lagi pandemi gini nonton konser. Gimana caranya menghilangkan kerinduan terhadap konser, Mas? Saya tuh orangnya nggak bisa hidup tanpa musik sih. Okay. Kemanapun saya selalu bawa speaker atau earphone. Even at the gym bawa speaker sendiri buat dengerin musik. Jadi I mean music is part of my life uh, dan apa uh, I don't know is is just maksudnya tanpa adanya konser pun saya nggak putus hubungan sama musik gitu loh. Okay. Jadi, kemanapun perginya dan sekarang ya dengan adanya apa platform streaming uh, uh, apa lewat handphone pun jadi apa related searchnya itu kan keluarnya banyak ya so I, yeah. I keep discovering new music and keeps me going it's very nice kalau dulu tuh saya waktu sekolah di Prancis maupun di Swiss kerjaannya tuh ke toko CD terus Isi. terus nyobain dengerin satu-satu dan dan saya tuh tipe musiknya yang yang nggak begitu um, common It's Seperti extra. misalnya. Wah, banyak sekali band-band yang saya bisa sebutin dan maybe you've never even heard of it. So uh, nah, saya sukanya tuh tipe-tipe yang kayak gitu gitu loh. Yang nah, against mainstream. Iya, buka, bukan ag against juga sih. Maksudnya they are there trying to get out there tapi nggak jadi gitu. Dan uh... banyak sekali ini Diamond in a Rust. Like jadi Aladdin deh. Kayak, maksudnya apa? Yang <laughs> berlian yang nggak.. Gak pernah ditemukan gitu. Kayak ada satu rock band namanya Memento, mm -hmm. itu beginnings. Tapi gak, I think it's a wonderful song, but gak pernah naik gitu. Dan sekarang bandnya juga nggak tahu kemana. Terus ada band namanya Evans Blue, mungkin nggak pernah, okay. and they released uh, two albums, tapi setelah itu pecah. Terus ada namanya Fightstar uh, UK band, amazing songs, cuman itu juga nggak naik. Terus sekarang juga udah bubar. Jadi kayaknya nggak tahu ya, uh, udah diambil alih sama elektronik dan R&B sih kalau di masa 2000 ini. Genrenya gitu ya, so yeah. no wonder actually your wife is also a musician. Makanya jadi jatuh hati banget ya, karena musiknya katanya nggak bisa. Musik is in my blood, oke. Okay. Uh, lagu yang pertama kali bikin jatuh hati ketika istri tercinta menyanyi lagu apa sih, Mas? Uh, Ini ya lagunya Bodyguard apa namanya? I have oh, Tracknya trackingnya Bodyguard. Whitney Houston. Whitney Houston. I have nothing. I have nothing. Mulai yeah. dong, coba gimana mas? <laughs> <laughs> Yanti. Mancing. Nanti pada bubar. <laughs> enggak enggak, ini netizen semua tuh. Padahal mbak nyanyi dong nyanyi dong. Katanya nggak bisa hidup tanpa musik. Kayak nyanyi dong. Katanya. Oke, okay. uh, sedikit saya, aja. Saya, penik, saya pendengar aja, bukan bukan pemain. Oh, tuh dengerin netizen. Katanya, saya penikmat aja, bukan pemain. Jadi, biarkan istri tercinta yang menyanyi Dini dinal boboin, gak sih? Nyanyi malam, Mas Reno, pantainya dari Kita juga ini memang sering nyanyi, ya, kayaknya kalau sambil masak nyanyi gitu ya, iya. sambil nyetrika nyanyi, <laughs> jadi semuanya. It's all about music, very musical. Oke, okay. yeah. kita masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan lucu lainnya. Seperti misalnya saya kasih bocoran mas Reno ya. Jawab yeah. setelah jeda pariwara berikut ini. Pertanyaannya, mas Reno pernah nggak sih dalam suatu momen hidup habis shampo, terus botol shampoo-nya diisi air, dikocok-kocok biar sampai tetap keluar. Jangan dulu dijawab. jawabannya setelah jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami. Halo, <sat> apa kabar? Saya

Mbak tanyain dong katanya ke Pak RB pernah nggak masukin air ke botol shampo yang udah mau habis terus dikocok-kocok biar masih bisa dipakai Mas RB jawabannya pernah oke okay. ya, bukan bahkan shampo kan kadang kalau facial soap itu ada krimnya kan saya okay. bahkan pernah potong terus ambil di dalamnya dan itu sebetulnya masih banyak sekali di isinya benar kan jadi bahkan bukan dikocok-kocok airnya. Jadi ada yang untuk kayak krim tuh sampai digunting ya dicolek-colek gitu Jawab ya Tiara, bisa tidur ya. Oke, ini saya benar-benar pertanyaannya lucu-lucu banget. Uh, 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 oh ini dia nih, challenge aja boleh nggak? Pak Reno suka banget sama Son Goku, tolong dong praktekin jurus Son Goku satu aja. Ya kalau ngomong Son Goku, Kamehameha lah. Boleh nggak dipraktekin? <tuh> yang yang kamehameha lagi. Nah, <tuh> okay. Kayaknya ada deh videonya. Oh ada katanya videonya. Oh ini dia nih Pak RB rambutnya kan udah nggak berekor. Kira-kira kapan nih ganti foto profilnya? Foto profil. Ini dari teman-teman di Instagram. You are, oh Instagram. You, you are via Ziza. Oh Instagram, ya ya boleh aja sih. Cuman saya itu nggak nggak gitu aktif lagi ya. Kayaknya nggak tahu ya karena ada algoritma baru atau gimana yang muncul tuh itu itu lagi jadi kayak bosen gitu. So oh, Seharusnya itu, iya, yeah, I don't spend much time on Instagram anymore. You don't spend much time on yeah. Instagram, dan jadi sosmed sih, jadi medsos lah ya. Iya, yeah. lebih banyak melakukan hal-hal kreatif lainnya. Oke, okay, ini dari Dara Syabira. Saya suka dengan ajaran agama, kemandirian, dan kedisiplinan orang tua Pak RB. Saya kepo, bagaimana rasanya Pak RB di usia ABG, disekolahkan jauh dari keluarga, dan dampak baiknya apa? untuk pribadi Pak RB saat ini. Eh uh, itu pun saya harus jawabnya ringkas aja ya karena hmm. <laughs> itu kita ngomongin perjalanan 10 tahun nih. Karena okay. saya keluar Indonesia itu umur 12 akhir mau masuk 13, pulangnya sewaktu umur 23. Jadi benar-benar uh, 10 years a decade. Um, Awalnya memang sulit sekali. Ya gimana ya, namanya anak 12 tahun untuk disuruh keluar tinggal di asrama di negara yang tidak pernah eh pernah dikunjungi sekali. Mm -hmm. eh, kesannya tuh kayak mau dikirim ke planet mana gitu. Gue nanti minta tolong sama siapa nih kalau nggak ada air bersih gimana? Kan macam-macam nih yang di pikirannya. Apakah bisa nyuci? Eh ya ngomong-ngomong beli deterjen di mana ya gitu. Banyak sekali gitu loh. Jadi apa yang saya jalani itu juga kan sebetulnya saya pergi karena ada alasan uh, Tiger Crisis di 9798. delapan mm. Banyak sekali sekolah tutup kayak sekarang lah. Cuman kan kalau sekarang ini masalahnya global gitu loh. Jadi waktu saat itu Indonesia uh, banyak sekali sekolah yang diliburkan. Saya ingat kalau nggak salah sampai 2-3 minggu saya nggak masuk sekolah. Bahkan prinsipalnya yang bule-bule itu udah pada pulang ke negaranya gitu loh. Hmm. Jadi kita pikir leader sekolahnya aja nggak ada kenapa kita harus ada di sini gitu. So then uh, my parents mostly uh, decided mungkin ada baiknya kalau sekolah di luar karena education kan sangat penting ya. Jadi yeah. agar tidak tidak berhenti di situlah. Dan saya kebetulan di sekolah ini College Dilema uh, di Swiss di, di Geneva ya tepatnya di kota Versoa, kurang lebih 20 menit dari Jenif itu saya pernah summer school waktu saya usia 7 tahun apa 8 tahun gitu saya lupa dan saat itu saya di sana 3 minggu benar-benar uh, sendiri di asrama juga sama lah. dan saya sangat suka gitu di sana hmm. jadi mungkin uh, ada pertimbangan tersebut dan di Swiss juga ya negaranya tentram uh, udaranya juga bersih aman dan education-nya known to be one of the good ones in the world jadi we decided to go, pastilah anak namanya anak umur 12 tahun mau 13 sulit untuk meninggalkan orang tua ya terutama dari keluar dari rumah gitu masuk asrama saya bertemu sama teman saya namanya Dennis sekarang hmm. udah punya anak empat uh, we still keep in touch tapi ya kayak kayak apa ya kayak masuk ke dunia lain gitu. Kayak bukan jadi diri sendiri, kayak banyak sekali hal-hal yang kita harus me pelajari lagi dari nol. Gitu. Banyak hal. Tapi M kan ada kata-kata apa sih kalau bahasa Indonesia-nya? Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang. Iya, <sum> oke. Okay. Saya sangat merasakan sekali bahwa benefit uh, hidup sendiri dan mandiri itu sangat baik dan sangat penting. And I will most probably implement the same to my children one day. Dan ini juga udah pernah dibicarakan sama istri saya. And she agrees, hopefully. Karena apa, uh, the output of this is is very good. Intinya sih apa, uh, saya mungkin nggak bisa jelasin satu-satu ya. Cuman tentu nomor satu mata tuh terbuka. You okay. see a lot of things from different angles. You meet a lot of different people, artinya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan. Uh, pengalaman kan itu udah termasuk dari bahasa, culture, uh, human behavior dan lain-lain. Dan menurut saya ini penting sekali, maksudnya banyak orang-orang dari dunia bisa ngumpul di satu tempat uh, dan berinteraksi, belajar sama-sama, hidup sama-sama, dan paling pentingnya ini hidupnya tuh di masa teenager, where you are growing from being kid, teenager, and an adult gitu. Jadi transisi yang paling penting. Cuman yang yang saya rasa mungkin bisa jadi masukan yang baik, you really have to give good basic background for your children. Dan itu saya rasa datangnya dari ajaran orang tua dan juga agama, kedisiplinan, uh, kewarasan ya, apa yang waras, ada yang banyak yang. Karena saya juga saya akan ngomong belak belakan nih, saya udah mungkin kehilangan tiga atau empat teman, kehilangan dalam arti meninggal ya, mm. at a very young age. Why? Ya mungkin karena uh, ada yang drugs problem, ada yang firing problem, ada yang anger problem. Jadi banyak sekali case-case yang seharusnya bisa dihindarkan tapi tidak. Why? Itu karena dari education from the parents gitu. Sekolah tuh penting, cuman itu kan akademis ya. Yeah. Ada Menurut saya jauh lebih penting adalah root yang ditanam di keluarga tersebut gitu. Agree. Bookwise and straightwise, uh, sama. Dan satu yang paling bikin saya amazed pertama kali dulu waktu task force kita selalu task force uh, di beberapa periode bulan. Yeah. Kita meeting 8:30 and you were there 8:15 and I was like the bosnya udah datang <laughs> <laughs> kita aja telat. Itu <laughs> <laughs> mungkin value yang yang apa ya? Yang you might not realize tapi kita nih di kantor kayak akhirnya Mak, parah sih kalau misalnya Pak Reno udah datang. 8.15, masa kita nggak datang 8 tepat. That's for example. Anyway, thank you for sharing this. Terus, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong, banyak juga yang kasih video, bukan cuman pertanyaan nih, Mas Reno. Kita puterin dulu deh ya, video spesial okay. ini untuk Reno Barak berikut ini. Oke. Okay. Halo, saya mau ngucapin happy birthday. Selamat ulang tahun untuk Pak Reno Barak. Semoga panjang umur. Senantiasa sehat selalu dan diberkati segala yang dikerjakan dan direncanakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya Stella Cornelia mengucapkan happy birthday untuk Mareno Barak. Semoga sehat selalu, bahagia bersama istri dan keluarga. Saya pertama kali mengenal beliau itu dari JKT48, terus bergabung di Bima Satya Garuda dan Satria Heroes the Movie. Dan saya sangat bangga banget pada saat itu bisa bergabung di sana dengan visi misi beliau untuk anak Indonesia. Dan beliau adalah orang yang sangat humble, luar biasa. Jadi semoga Pak Reno bisa tetap selalu berkarya dan selalu menjadi yang terbaik. Happy birthday, Mr. Reno, wishing you all the best, stay humble, dan pokoknya tetap berkarya. God bless you. Jadi itu tadi ucapan spesial early birthday. Thank you. Uh, iya tuh semuanya sama kata-katanya, humble tetap berkarya dan lain sebagainya. Ada ritual khusus nggak sih kalau mau ulang tahun atau pas hari H ulang tahun untuk seorang Mas RB? Hmm, saya sebetulnya nggak pernah bilang ini sih, uh, but since you ask, I might as well. Saya tuh berpikir ya, uh, ulang tahun kan ini, menurut saya pribadi, ya, hmm. ulang tahun tuh seharusnya nggak dirayain. Why? Because you are getting older, not younger. oke okay. you, are, you are not in a position to celebrate, gitu loh. Dan ini, saya udah mikir tuh, udah sejak lama sekali. And this is the reason why I do not celebrate birthday. It's not something you should celebrate, because I mean, maksudnya, explicitly, nih, you are one day closer to death, ya kan? Betul. Nah apa yang saya lakukan secara ritual, maksudnya ini it's just between ya agama ya, just between you and your God. Saya mm. itu selalu uh, berdoa ke, kepada orang tua saya, yes. udah melahirkan saya di dunia ini dan sudah mendidik saya seperti apa adanya, dikasih kedisiplinan, dikasih macam-macam lah, banyak sekali yang mungkin saya tidak bisa ucapkan, but that is my ritual every year. Oke, jadi basically seorang Reno Barak itu tidak karena justru kenapa kita harus celebrate ketika kita getting older gitu ya. Jadi mendingan bersama teman-teman atau keluarga tercinta saja disyukuri, setelah itu what's next? Malah harus dipikirin setelah uh, getting older itu mau ngapain. Tapi apa sih goals yang mungkin tertunda di tahun 2020 ini untuk seorang Reno Barak? Uh mungkin ya saya mungkin ngomong dari segi bisnis ya dari hmm. segi bisnis opportunity banyak sekali yang uh, ketinggalan apa yang seharusnya bisa diangk diaccomplish tidak teraccomplish uh, ya karena of course semua pandemi ini menghentikan semua aktivitas project-project uh, plan uh, mergers uh, kerjasama ekspansi dan lain-lainnya semuanya tuh tertunda gitu cuman at the end of the day We also have to take one step back untuk melihat dari sisi luarnya gitu. Ini tuh sebetulnya apa sih? Apa sih yang akan dituju dari presence of COVID-19? Iya. Yeah. Mungkin, mungkin ya. Mungkin Earth is overpopulated. Maybe the Earth is not as green as we think anymore. Maksudnya, I don't have that real data, itu, tapi itu yang selalu ada di kepala saya. COVID-19 itu kan, semua ada tujuannya, gitu loh. There's always yeah. a purpose for something. Nah, saya berpikir, maksudnya, apakah yang dikatakan Thanos di Avengers itu bener, gitu loh. We, we may be overpopulated. We have to take a break from all these, you know, manufacturing, production, pollution, um, toxic, dan lain-lainnya. Ya, yeah, maybe this is the only way to be able to stop global activities gitu mungkin okay. ya jadi saya rasa uh, apa yang dalam tanda kutip saya ucapkan the opportunity loss is not as much as we what we gain secara global oke okay. it's time to take a break maybe ya yeah. um, oke okay. dan satu satunya yang tadi dikatakan dari awal konsisten dari seorang Reno Barak adalah olahraga to keep you sane salah satu olahraga favorit uh, Reno Barak adalah boxing, soal-soal boxing nih ada yang mau kasih intip-intip, coba lihat berikut ini Selamat ulang tahun buat Bro Reno, panjang umur sehat selalu harapannya semakin sukses bersama keluarga, bahagia juga bersama keluarga semoga Tuhan memberkati terima kasih langsung juga nggak pengen ketinggalan untuk ngasih early birthday greet uh, sedikit apa sih sama bang Joey? Uh, we train twice a week, very intensely. Galak nggak mas? Enggak lah. Ya, oh, namanya petinju ada DNA tertentu ya, but it's good. Oke. Okay. We have that chemistry. Iya, karena Bawi dia pernah ketemu ya, jadi komentator ya. Yeah, iya, yeah, iya barengan sama Bang Joey. Kan dia orangnya yeah. sangat ekspresif, terus kayak oh, harus dijab-jab-jab gitu. Terus dia bilang, ini saya trainernya Reno nih. Dia disiplin banget. Uh, seminggu bahkan katanya waktu itu tiap hari kan dalam tujuh hari itu benar-benar olahraga uh, constantly, olahraga. Gimana nih, Mas? Iya, yeah, dan dia sendiri yang ngasih tahu saya sebaiknya ada istirahatnya dalam satu minggu. <laughs> dan itu betul sih. Iya, okay. saya sejak pandemi ini I try to implement enggak enggak 6 sampai 7 kali, mungkin 4 sampai 5 kali lah. Dan itu betul. Setelah hari istirahat tuh pasti badannya lebih lebih enak. Lebih relax. Ya. Uh, lagi pandemi banyak free time sama chest juga, quality time-nya seperti apa ya? Boleh dikasih tahu sama netizen yang budiman. Iya, probably as you can see di Instagram story-nya. Uh, istri saya masak menjadi salah satu aktivitas yang cukup intens dan rutin, ya, yang kita lakukan, because she cooks and I eat. <laughs> dan in order for me to burn that fat, I work out. Jadi, it's that cycle, uh, apalagi, ya, sebetulnya ini apa kalau ngomongin soal kesibukan, ya. Mm. Saya sebetulnya baru ngobrol sama teman saya yang di Eropa. Uh, what's your take on the new normal gitu? Mm -hmm. Saya bilang, I can get used to this. It's actually very productive daripada kita kemana-mana. Kayak saya, hari ini ada rapat yang tadinya harusnya ngobrol sama Jepang di jam 1, tapi harus ngobrol sama yang di Amerika, jam 1 juga nih kebetulan mm. jam 1 berapa tadi 15 lah. Saya bilang, sorry banget, saya nggak bisa. Uh, apa? Jadi saya bisa switch gitu. loh Maksudnya kan kalau kita pergi ke meeting tuh udah nggak bisa gitu. Iya. Yeah. Very very small example. Maksud saya apa banyak sekali fleksibilitas yang bisa diambil dan decision makingnya itu lebih cepat karena semuanya tuh di digital gitu. So yeah, I can get used to this new. You new. can get used to the new normal alias uh, ke laziman baru. Terakhir seorang Reno Barang ingin memberikan tips untuk tetap waras bagi teman-teman yang mungkin masih struggling uh, menghadapi pandemi Covid-19, please. Uh, mungkin udah disebuti oleh Mbak Widya tadi, olahraga itu mungkin salah satu cara ya. Sebetulnya bukan olahraga berkeringat. Hmm. Berkeringat you have, apa moving the your body uh, kaki, tangan, leher semuanya bergerak itu dan berkeringat sebet maksudnya dalam jangka waktu panjang itu sangat impactful menurut okay. saya. Dan ini masukan yang sama kepada rekan saya yang ada di Jepang kemarin ada teman saya baru curhat, uh, I think I'm going crazy di Jepang karena kerjanya juga setiap hari ada di depan komputer nggak bisa kemana-mana mau keluar juga takut. By the way he lives in Tokyo. Saya yeah. bilang lu mendingan cobain olahraga deh. Sebetulnya dia tuh olahragawan cuman mungkin karena covid ini enggak nggak begitu aktif lagi gitu. Jadi dia kayak udah naik berapa 12 kilo atau berapa gitu. Oh tidak. Ya, kayak, no. you talking to me? No. Terus saya bilang lu mendingan apa move your body and sweat. And turns out that it kind of help him in a way. ya. Yeah. Saya nggak tahu deh dia cuman mau nyenengin saya atau enggak cuman <laughs> apa? Tapi patut dicoba. Iya, maksudnya pikirannya tuh terbuka gitu. And I think you can focus more dan banyak sekali I don't know. I think you will find new dimensions. In, in your decision making process, kalau punya badan yang segar, oke, okay, dimensi baru, dalam bahkan sampai proses pengambilan keputusan akan juga didapatkan ketika kita bisa uh, memaksimalkan workout. Dan anyway, terima kasih, Mas Reno. Ngobrol-ngobrol asik di sore hari ini. Semoga sangat netizen sangat. yang budiman ini semuanya terpuaskan, karena banyak sekali pertanyaan, dan mereka tetap akan menunggu. Aksi-aksi dan cerita-cerita lucu dari Reno Barak di Instagram, di media sosial, dan yang jelas acara ini juga akan ditayangkan ulang di semua sosial media dari medcom.id. Boleh Mas Reno uh, terakhir dikasih ucapan paling cantik kepada netizen yang Budiman yang sudah menonton acara ini, mungkin dalam bahasa Perancis, mungkin dalam bahasa Jepang, up to you, silahkan. Nanti nggak nggak tersampaikan, Mbak. <laughs> Jangan-jangan <laughs> <Harus mas laughs> <laughs> jangan, <laughs> jangan, jangan, sampai kak. Ini semuanya request uh, pengen dengerin bahasa Prancis atau bahasa Jepang ya Mas Reno Bara. Apa uh, saya harus ngomong apa nggak apa aja? closing statement untuk say thanks kepada semua yang udah gabung di Medcom.id. Minasama, kyo wa go sanka itadaki arigatou gozaimashita. itsu demo genki de byouki ni naranai kudasai. Dewa, mata au Ngomong celah, Bu. Aku nggak ngerti. <laughs> Oke. Okay. Thank you banget sekali lagi, Mas Reno Barak. Sukses, sehat selalu. Terima kasih sudah sharing di sore hari ini di Ngobras. Uh, salam juga tentunya untuk Inces, istri tercinta. Sehat-sehat kalian semua. Sukses dan terima kasih netizen yang budiman sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa langsung follow at medcom.id di semua platform media sosial. Kami akan tayangkan ulang kembali Ngobras bersama Reno Barak. Saya Widya Saputra. Terima kasih. Dadah. you